Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Alia Alisha Mazlan dalam 15 Minit MMTV edisi 4 Januari 2024. Kita ke berita utama. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dijangka memanggil beberapa bekas pemimpin kerajaan berhubung siasatan proses dan tata cara perbelanjaan kerajaan antara tempoh 2020 hingga 2022 yang menggunakan dana RM700 juta ringgit bagi tujuan promosi dan publisiti dua Perdana Menteri sebelum ini. Terdahulu melalui laporan utusan Malaysia, SPRM juga telah ke Kementerian Kewangan MOF dan Jabatan Perdana Menteri JPM bagi proses siasatan dan mengumpul maklumat serta mendapatkan dokumen berkaitan. Menurut sumber, siasatan dibuat berdasarkan maklumat awal seperti dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Batu P. Babakaran pada November tahun lalu. Prabakaran ketika itu meminta Anwar menyatakan jumlah keseluruhan dibelanjakan kerajaan untuk kerja promosi dan publisiti dalam menghebahkan pencapaian kerajaan menerusi semua platform media masa termasuk media cetak, media digital serta televisyen sepanjang tahun sejak 2020 hingga kini. Semalam, Kementerian Komunikasi melalui kementerinya, Fahmi Fazil berkata pihaknya bersedia bekerjasama dengan SPRM dalam siasatan tersebut. Bagaimanapun, menurutnya, setakat semalam pihaknya masih belum mendapat sebarang pemakluman. Fahmi sebelum ini turut membuat catatan di media sosial X bahawa rakyat berhak mengetahui bagaimana RM700 juta ringgit wang tersebut dibelanjakan. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno memberi bayangan usaha mengambil alih kerajaan secara demokrasi tidak pernah dihentikan oleh pembangkang. Tambahnya, selagi usaha itu tidak membelakangkan perlembagaan, proses tersebut tidak ada halangan untuk dilakukan. Jelasnya, kelompongan yang ada pada Akta Anti Lompat Parti itu turut memberi kelebihan kepada usaha tersebut. Malah Menteri Besar Kedah itu turut mengesahkan kenyataan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang mengakui wujud tentang rancangan yang dipanggil Langkah Dubai itu. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi berkata beliau yakin kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh bertahan sehingga habis penggal dan mengetahui bila peralihan kuasa akan berlaku. Ditanya sama ada gerakan itu boleh berlaku pada tahun ini, Muhammad Sanusi tidak menafikan perkara tersebut, malah akan lebih gembira jika peralihan kuasa tersebut menjadi kenyataan pada bulan ini atau minggu ini. Beliau berkata Langkah Dubai atau apa sahaja panggilan yang diberikan bukanlah permulaan ke arah gerakan itu kerana hal-hal berkaitan telah dibincangkan lebih awal. Syarikat dan ejen pekerjaan yang sudah memperoleh kuota tapi gagal menempatkan pekerja asing perlu dikenakan tindakan tegas termasuk kompaun sehingga RM30,000 bagi setiap pekerja. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata tindakan tegas itu penting memandangkan sektor komoditi negara kini berdepan kesukaran mendapat pekerja asing. Tambahnya, beliau turut mencadangkan perkara itu pada mesyuarat Jemaah Menteri semalam dan perkara ini turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu isu pekerja asing ini diselesaikan segera. Pihaknya juga turut mendapat banyak laporan sama mengenai perkara sama dan jika isu ini tidak boleh ditangani segera, ia boleh memberi imej negatif kepada negara. Sebarang usaha dan rancangan sulit mahu menggulingkan kerajaan ketika ini termasuk yang disebut sebagai Langkah Dubai merupakan satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Siu Fok berkata sepatutnya mereka yang terlibat dalam rancangan itu perlu memberikan fokus utama untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin selepas mendapat mandat daripada rakyat. Menurutnya, ia seperti mana beliau ketika ini diberi tanggungjawab menjawat jawatan sebagai Menteri Pengangkutan yang perlu memberi fokus untuk langkah pendigitalan kementerian itu. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban mengulas kenyataan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang mengesahkan wujudnya rancangan yang dipanggil sebagai Langkah Dubai untuk menukar kerajaan. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN itu malah memberi bayangan usaha mengambil alih kerajaan secara demokrasi tidak pernah dihentikan oleh pembangkang selagi tidak membelakangkan perlembagaan. Muhammad Sanusi berkata rancangan itu sebenarnya tidak perlu dibincangkan jauh di Dubai, malah hanya boleh dilakukan di Chowket Kuala Lumpur dan Langkah Dubai yang diperkatakan sebelum ini adalah merupakan dami sahaja. Anda mesti biasa mendengar runggutan sebegini. They always talk about upgrading. What
It's been a year. What have they actually done? Tanggapan yang salah mungkin menimbulkan rasa tidak senang. Namun, pemahaman membawa pencerahan. Seperti program Fly Siswa, lebih 50,000 pelajar menerima RM300 untuk penerbangan pulang ke kampung halaman atau subsidi untuk menetapkan harga maksimum tiket penerbangan pada musim perayaan. Tiada yang lebih bermakna apabila keluarga bersatu. Your father's calling. Hey, can you see? I'm about to board the ferry to Georgetown. Weren't you in Ipoh? How did you end up in Penang? Betul. Kini anda boleh ke Pulau Pinang dari Ipoh dengan Komite Utara. Satu persatu permintaan anda kami tunaikan. Kami juga menambah lebih banyak kereta api dari Kedah dan feri-feri baharu di Pulau Pinang kerana anda bermakna buat kami. Okay. I'm going shopping with Nana. Bye, Dad. Nana wants to bring me jalan-jalan, but still need to take a train. When are you going to buy a car for her? We can visit many malls with an unlimited pass without worrying about traffic jam. I often hear a lot of problems about the LRT. Kami mendengar kegusaran anda. Tak perlu risau. Barisan Jurutera Rapid telah menimpatgandakan usaha mereka. Keterapan LRT juga ditambah baik kepada 3 minit pada waktu puncak. Perkhidmatan bertambah mutu, penjimatan pas MY50 berterusan. Ini hanyalah permulaan. Banyak lagi yang kami akan laksanakan. Yang pasti, kami akan terus berkhidmat untuk anda. Polis akan memanggil penganjur piket solidariti untuk Palestin. Aksi bertindak kepung demi Palestin berhampiran kedutaan Amerika Syarikat AS minggu ini untuk diambil keterangan. Bercakap kepada utusan Malaysia, Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata ia susulan penganjuran piket itu dilakukan tanpa permit. Menurutnya, kertas siasatan juga sudah dibuka mengikut Akta Perhimpunan Aman 2012 dan pihak penganjur piket berkenaan akan dipanggil bagi membantu siasatan. Sementara itu, piket yang melibatkan 48 pertubuhan bukan kerajaan NGO bermula 26 Disember lalu adalah inisiatif warga Malaysia yang peduli dengan krisis di Gaza. Solidariti di hadapan kedutaan Amerika Syarikat itu adalah sebagai simbolik pengepungan terhadap Gaza dan ia juga bagi menuntut supaya pembunuhan terhadap rakyat Palestin dihentikan serta mendesak supaya gencatan senjata dilaksanakan segera. Pelakon dan pengacara Syamsul Gawgaw sanggup menggunakan wang simpanan sebanyak RM300,000 selain menjual dua rumahnya demi mendalami Al-Quran. Tambahnya, selain menggunakan wang tersebut untuk tujuan itu, semua simpanannya itu juga digunakan untuk menampung keperluan keluarga memandangkan dia tidak mempunyai sebarang tawaran dalam bidang seni hampir 10 tahun. Merupakan orang lama dalam industri, Syamsul 55 tahun atau lebih mesra disapa Pak Su, memberitahu perbezaan zaman juga turut menyumbang kepada kemerosotan tawaran yang diterimanya. Melihat ini sebagai cabaran yang perlu dilaluinya sebagai seorang ketua keluarga, tambah Syamsul, keadaan ini tidak sesekali membuatkan dia menyesal dengan keputusannya, malah ketika ini juga dia telah memperolehi kad tauliah kategori D3. Sekaligus melayakkan Syamsul dibenarkan mengajar dan memberi ceramah di Selangor. Berita luar negara, sekurang-kurangnya 103 orang awam terbunuh di Iran ketika dua bom meletup di kawasan terbuka ketika memperingati ulang tahun pembunuhan Jeneral Panglima Qasim Soleimani. Menurut media tempatan, letupan itu dianggap sebagai serangan pengganas yang berlaku pada waktu ketegangan memuncak di Asia Barat sehari selepas pemimpin nombor 2 Hamas, Saleh Al-Aruri, iaitu sekutu Iran, terbunuh dalam serangan drone di pinggir bandar selatan Beirut, Lubnan. Letupan itu berlaku berhampiran Masjid Sahib Al-Zaman di Kerman, kampung halaman Soleimani, lokasi di mana beliau dikebumikan. Kejadian tersebut dikatakan bermula ketika penyokong berkumpul untuk meraikan ulang tahun keempat pembunuhannya dalam serangan drone AS di luar lapangan terbang Baghdad. Dalam pada itu, Malaysia mengecam serta mengutuk tegas meletupan bom di wilayah Kerman itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi satu hantaran di laman Facebook berkata, Malaysia mengutus salam takziah dan menggesa agar dalang kejadian tersebut dibawa ke muka pengadilan.
Satu rakaman video tular memaparkan sejenis minuman koktail istimewa yang turut dihidangkan bersama semut hitam dijual di sebuah restoran di Mumbai, India. Namun video berkenaan mengundang kemarahan rata-rata pengguna media sosial kerana menggunakan serangga kecil itu sebagai hiasan dalam minuman tersebut. Rakaman video itu dikongsi di laman Instagram seorang pelayan bar yang juga merupakan pencipta kandungan Nitin Tiwari pada Oktober tahun lalu. Dalam video tersebut, vlogger dilihat menikmati minuman berkenaan sambil mendedahkan nama koktail The Ants yang tertera pada kad menu yang dijual di restoran Sifa terletak di Hill Road di Bandra, Mumbai. Malah Nitin turut menyatakan rasa kagum dengan cara penyediaan minuman bersama hiasan unik itu serta menekankan bahawa semut hitam dalam koktail menambah elemen sedap dan rangup. Bagaimanapun video dimuat naik, vlogger itu tidak menerima komen positif daripada warganet dan mengecam tindakan Nitin yang mempromosikan minuman demikian selain menggesa restoran itu ditutup segera. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita beralih ke berita ekonomi. Pengeluar kereta nasional Proton mencatatkan prestasi jualan terbaiknya sejak tahun 2012 apabila mencapai pertumbuhan jualan 154,611 unit untuk pasaran domestik dan ekspor pada 2023. Proton dalam satu kenyataan berkata pencapaian jualan tahun lalu itu adalah rekod pertumbuhan bagi 5 tahun berturut-turut mengatasi rekod puncaknya iaitu 141,432 unit yang dijual pada tahun 2022. Ketua Pegawai Eksekutif Proton, Dr. Lee Chun Rung berkata, 2023 merupakan satu lagi tahun yang mencatat rekod bagi industri otomotif kerana jumlah jualan melonjak sebanyak 10.3% berbanding volume tertinggi sebelumnya yang dicapai hanya 12 bulan sebelumnya. Proton berkata pelancaran barisan 3 model kenderaan utiliti sukan SUV Proton yang terdiri daripada X50, X70 dan X90 telah menambah lebih 200 unit kepada jumlah jualan sejak Disember 2018. Namun peningkatan semula permintaan untuk model Persona, Iris, Izora dan Saga telah memacu pertumbuhan jualan pada 2023. Bank Rakyat menyasarkan untuk menyalurkan pembiayaan mikro sekitar RM50 juta kepada usahawan dan syarikat perusahaan mikro sepanjang tahun ini. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ramanan Ramakrishnan berkata, ia merupakan sokongan berterusan Bank Rakyat terhadap sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Ramanan berkata pembiayaan mikro Bank Rakyat sejajar dengan hasrat kerajaan untuk mengantarabangsakan PMKS sebagai agenda utama transformasi ekonomi negara menerusi inisiatif ekonomi madani. Menurut beliau, agenda dan inisiatif itu dirangka berlandaskan faktor kemasyarakatan, nilai dan norma masyarakat yang ditekankan dalam konsep Malaysia Madani. Ujar beliau, usaha itu malah dapat dilihat menerusi penyaluran pembiayaan mikro bank rakyat tahun lalu berjumlah RM43.5 juta kepada perusahaan Bumi Putra, manakala masyarakat China menerima pembiayaan RM5.4 juta dan masyarakat India RM1.04 juta. Beliau berkata demikian pada sidang media bagi sesi taklimat khas di Menara Kembar Bank Rakyat hari ini. Berita sukan, bekas penyerang skuad kebangsaan Khalid Jamblus berharap anak-anak buah Kim Panggol mampu mengekalkan prestasi cemerlang menjelang dua aksi pertama di Piala Asia 2023 menentang Jordan pada 16 Januari dan Bahrain pada 20 Januari ini. Khalid berkata dua perlawanan pertama adalah sangat penting bagi Harimau Malaya mengutip mata semaksimum mungkin untuk menentukan hala tujuh pasukan di Piala Asia 2023 kerana lawan ketiga di peringkat kumpulan Korea Selatan mempunyai reputasi yang cukup tinggi. Menurut Khalid lagi, anak-anak buah Panggon juga perlu berwaspada dengan cabaran yang akan diberikan oleh Jordan dan Bahrain kerana pemain kedua-dua pasukan itu mempunyai kelebihan faktor fizikal berbanding skuad Harimau Malaya.
Untuk rekod, Malaysia menamatkan penantian 42 tahun untuk layak ke Piala Asia secara merit diundi dalam kumpulan E bersama Jordan, Bahrain dan juara dua kali Piala Asia Korea Selatan. Pengendali Real Madrid Carlo Ancelotti menandatangani kontrak baru bersama kelab gergasi La Liga itu meskipun mendapat tawaran membimbing skuad kebangsaan Brazil sebelum ini. Untuk rekod, nama Ancelotti sebelum ini dikaitkan dengan pasukan Seleção sekaligus menjadi jurulatih import pertama negara itu dalam tempoh 60 tahun selepas kontraknya bersama Real berakhir penghujung musim ini. Namun pengendali kelahiran Itali itu membuat pusingan U apabila bersetuju dengan tawaran kontrak lanjutan yang diberikan oleh Real untuk kekal sehingga penghujung musim 2026. Pengendali berusia 65 tahun itu turut mengesahkan pasukan tidak akan menandatangani mana-mana pemain di posisi pertahanan pada jendela perpindahan kali ini meskipun tonggak utama seperti David Alaba dan Eder Militao mengalami kecederaan panjang. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 5 Januari 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Alia Alisha Mazlan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.